Oke, video kali ini saya akan mempraktekkan membuat rangkaian LED charger menggunakan IC CD4017. CD4017. Dengan skema yang sudah banyak beredar di internet, salah satunya ini yang saya ambil. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana, apakah rangkaian ini berfungsi atau tidak. Sudah saya siapkan ada IC dan LED-nya, tinggal merangkai saja mengikuti skemanya. Oke, langsung saja kita rangkai. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. We'll be right back.
Oke, kita coba dulu bagaimana hasilnya. Apakah bisa berfungsi dengan baik? Coba kita kasih tegangan 5 volt. Di sini kita kasih 5 volt saja. Oke, sangat sempurna, bekerja dengan baik. Oke, kita coba untuk menghubungkan pin 14-nya ke ground seperti di sini, pin 14 ke ground. Ternyata lampu berhenti di salah satu lampu, seperti halnya kita membuat tebak angka atau mata dadu, kurang lebihnya seperti ini, main tebak-tebakan. Tidak bisa dipastikan berhentinya di mana. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nonton video saya yang lain. Oke, selamat berkarya.